kembali Taman Marga Satwa Ragunan ini, dari pihak pengelola juga melakukan pembatasan-pembatasan dari segi jumlah pengunjung ya, termasuk juga dari segi usia atau umur. Misalnya untuk anak-anak 0-9 tahun yang belum boleh ke Ragunan ya, terus juga untuk lansia 60 tahun, begitu juga ibu hamil belum diizinkan untuk berkunjung ke Ragunan ini. Ya, untuk jumlah pengunjung di awal kita, dari awal buka kita batasi maksimal sekitar 2.000 orang, karena dulu pernah ada peraturan gubernur yang membatasi 25% dari kapasitas. Namun untuk yang sekarang ini sesuai dengan seruan gubernur, ada juga instruksi gubernur, ada juga surat edaran dari kepala dinas, kita naikkan menjadi 50% dari kapasitas.